Nih. YouTuber. Ya. Ini rombongan jemaah haji Indonesia, rata-rata lihat tuh belanjanya banyak semua tuh. Karena di sini tuh grosir, saudara. Semua yang datang ke sini ini mereka itu apa ya, semua yang sudah belanja mereka menunggu penjemputan saudara. Nunggu bis, tunggu mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, kali ini saya lagi berada di Pasar Kakia atau pasar grosir terbesar di Kota Mekah. Dan dari sini saya mau berbagi dengan kalian seperti apa sih pasar berjumlah atau pasar grosir di Kota Mekah. Barangkali kalian berangkat umroh dan haji bisa nanti belanja di sini ya. Namun sebelum saya ingin doakan kalian semua dari Kota Mekah ini. Mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan Allah beri rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang saya mau jalan ke dalam pasar Sukakia. Masuk ke tempat belanjaan pasar grosir termurah di Kota Mekah. Lihat di bawah tuh semua jemaah haji tuh sudah belanja semuanya tuh. Oh, di sini ini saudara adalah pasar grosir terbesar di Kota Mekah dan paling murah. Saya sengaja naik ke lantai 1 karena di lantai 1 ini agak sepi. Kalau lantai bawah ramai banget, full. Jadi saya mau cari tas koper. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebalak tayyib. Assalamualaikum. Mau nyari tas koper dulu. Assalamualaikum. Kebalak tayyib. Alhamdulillah nih semua di sini ini grosir. Assalamualaikum. Kebalak tayyib. Murah-murah. Apa kabar? Baik. Cari tas koper. Di sini tasbih-tasbih kayak itu banyak tuh. Oh ya ha. Assalamualaikum. Kehalak tayyib. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini tetangga saya. Illa fifi. Masya Allah. Tetangga saya ini satu kontrakan. Teman. Ya, teman. Ayo. Ayo habibi, coba nak bawa ada warisan tak sewa ya, ha? Pinjar dulu 100. Wallah, tislam alaik. Syukran, jazakallah khair. Mahal-mahalat. Wallah, tislam alaik. Bisa bawa ada warisan tak bas. Shanta? Naam. Shanta, hagal sefer. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Farak, tayyib. Fi shanta segir ni? Segir fi. أي حق الله هذا حق الكابين أمسك سير أيوة كم لون هذا في لون ثاني ولا بس هذا هذا اللون هذا اللون هذا وهذا كم هذا يا مدير هذا صغير شوف الصغير كمان بس صغير هذا اثنين اثنين أيوة اثنين مية وخمسين ريال هذا 50 ريال هذا 100 ريال هذا كم هذا ايوه كم 90 ريال هذا مع هذا 40 ريال مع هذا ولا كيف هذا حلو لا هو هذا بس هذا كم هذا 90 ريال يا اخو هل 250 يلا اثنين هي هذا 250 يلا هذه 50 ريال لا 150 اثنين زي هذا ايش رايك اثنين يعني هذه 75 واحد حسبته كده اذا اثنين 150 يلا يا اخو طبعا نعم سانسان هي ابو سودو بيري كم ابو اثنين ها شوف جيب لون ثاني ها مدير kita keliling dulu. Assalamualaikum. Buah Zuriat. Berapa ini? Ada kebir. Oh, kebir. 2 riyal. 3.5 riyal. Tayyib. Kita jalan-jalan. Jadi di sini nih saudara, lengkap tempat-tempat belanja ini orang Indonesia. Ada kurma. Ada coklat. Ada saja ada tas koper. Lengkap pokoknya di sini nih. Jadi kalau kalian ingin belanja oleh-oleh pas lagi umroh atau lagi haji,
bisa minta antar ke mutawifnya ya, pendampingnya. Bilang aja pasar jumlah di Kak Kiah ya. Pasar jumlah Kak Kiah. Pasti nanti diantar ke sini. Kalau beli kopiah di sini itu kodian. Satu kodi, satu lusin begitu di sini. Lebih murah saudara, karena tidak ngecer. Di sini rata-rata kalau yang ngecer ya lumayan ya. Hampir sama dengan yang di itu. Yang di pasar-pasar biasanya. Cuma kalau kita pinter-pinter nawar, itu bagus di sini. Saya mau keliling dulu nih. Nih, sajadah, terus baju, cincin, banyak pokoknya. Jadi kalau datang ke sini, kalian pasti bingung untuk milihnya. Rata-rata yang datang ke sini itu mak-mak. Mereka belanja di sini, borong saudara. Cari tasnya di mana nih? Kok gak ada tas? Coba saya jalan pelan-pelan ya. Saya mau cari tas nih. Orang Indonesia banyak yang belanja. Tuh, banyak. Assalamualaikum. Ini nih biasanya orang Indonesia suka beli seperti ini buat gelasnya air zam-zam. Kan bagus kan? Buat hiasan, buat dibagi ke tetangga, oleh-oleh seperti itu. Souvenir ya. Bagus-bagus saudara. Kalau datang ke sini harus pandai-pandai nawar ya. Karena kalau tidak pandai nawar di sini itu kadang kita kejebak juga sih. Jadi kalau datang ke sini biar tidak ini ya, tidak kejebak, kalian harus bawa mutarjimnya. Bawa orang yang pandai bahasa Arab biar tidak kejebak harga ya. Dan di sini juga banyak yang pegawainya pintar bahasa Indonesia, saudara. Ini 20 real nih segini nih. Oh. 20 real baju perempuan nih. Murah kan? Kalau beli banyak biasanya lebih murah. Jadi kalau kalian ke sini tawar aja. Tawar, assalamualaikum. Tawar biar dapat harga yang murah saudara. Karena kalau mahal ya sama aja kan, mending beli di haram. Di sini nih grosir kita harus beli yang agak murah sekiranya kita itu tidak rugi dengan ongkos taksinya. Tapi yang saya tahu di sini memang harganya agak murah ya. Lebih murah daripada di sekitaran Masjidil Haram. Ini lihat rombongannya jemaah haji ini. Belanja. Ini semua kanan kiri ini jemaah haji saudara. Ada jemaah haji Indonesia, ada jemaah haji ya berbagai negara pokoknya. Lah, ini tas koper ini. Assalamualaikum. Mujir. Kak Fi, sagir sehat? Sehat? Sagir sehat, makasih. Ha? Fi, sagir Mujir? Habatin, basa hali launin, ha? Fi, lan sehat, wahid? When? When, Mujir? Hada da? Hada? Iyo. Ya hada sagir. Hada kam? 75. Hali 60 ya akhi. 120. Hada la. Silikon tani hada fi hina 65. When? Hada mo kullu silikon shuya. Oho. La. Akhir shay kam da ya mudir? Kam? هذا كم آخر شيء؟ هذا كم 130 يا اللي يا أخي 130 يا أخي جيب 130 يلا بسم الله تكلنا لله يلا شوف أول في شيء جوا في فلوس ما في فلوس في كان واحد صغير حق الميك ايوه 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 أنا عارف لا أنا قصدي في فلوس جو مشكلة إذا في فلوس الحمد لله sudah dapat tas. Assalamualaikum. Sudah dapat tas koper. Sekarang saya mau turun lewat tangga ke bawah saudara. Kita akan lihat ya, kita lihat seperti apa ramenya jemaah haji yang belanja di lantai bawah. Saya mau turun lewat tangga ini ke bawah. Tangganya di sini ada tangga. Di sini ada tangga nih turun ke bawah.
Kita turun ke bawah dulu sini. Lihat tuh ramenya di bawah tuh saudara tuh. Ayo. Kita turun ke bawah. Lihat. Sini abaya seperti ini lengkap saudara nih. Depan kita abaya nih. Tuh kan, ini lantai bawah. Ini semua tuh jamaah haji Indonesia yang belanja nih. Ini kalau malam ramai di sini saudara. Jadi kalau datang ke sini itu rata-rata jemaah itu borong saudara, karena barang-barangnya agak murah sih. Lihat tuh di sana tuh full dengan jemaah haji Indonesia tuh. Tuh. Di dalam jemaah haji Indonesia semua tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tayyib. Tayyib. Mora grosir. Mora grosir, ha? خلاص ان شاء الله بعدين عمي ليش بعدين وين جماعه بعدين ها موجود هنا الا في لا 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 مو جماعه حطت الصوره يلا بعدين نعم كم نفر في جماعه والله 200 200 نفر ان شاء الله بعدين لسه خلاص طيب دور كده مع تمام ايوه خلاص تمام شكرا طيب يلا jadi sama tukang itu ya yang penjaga tokonya suruh belanja di situ saudara. Suruh belanja di situ nanti mau dikasih harga murah katanya. Ini lantai bawah nih. Saya mau keluar. Dari pintu sini. Nih. Ya. Ini rombongan jemaah haji Indonesia rata-rata lihat tuh belanjanya banyak semua tuh karena di sini tuh grosir saudara. Semua yang datang ke sini ini mereka itu apa ya rombongan, kadang bawa bis, rata-rata bawa bis, kadang bawa mobil HS coaster gitu saudara. Datang 10 orang belanja di sini. Assalamualaikum Mbak. Saya mau keluar dari sini nih, lihat nanti ya jemaah haji di luar kayak apa yang sudah belanja. Ini depan kita juga jemaah haji sudah belanja tuh. Oleh-olehnya satu plastik besar-besar semuanya. Siapa yang pernah belanja di sini saudara? Ayo, yang belum pernah belanja nanti kalau berangkat haji dan umroh bisa ya ajak ustadznya ke sini ya. Di sini lumayan agak murah harganya. Lihat tuh, ini semua jemaah haji Indonesia nih. Wow, sudah belanja semua sepertinya. Lihat tuh, nih. Tuh, ibu-ibunya sudah belanja semua tuh. Ini nunggu penjemputan sepertinya nih. Ya, saya mau keluar dulu. Alhamdulillah sudah keluar. Lihat. Itu semua yang sudah belanja mereka menunggu penjemputan saudara. Nunggu bis, tunggu mobil nih. Nih lengkap pokoknya, ada orang Indonesia, ada orang Turki di sini. Banyak dari berbagai negara, semua kebanyakan belanja di sini. Mereka-mereka ini dibawa oleh kepala rombongan atau ketua rombongan biasanya untuk belanja di sini saudara. Tuh lihat kan. Oke saudara, itulah vlog saya dari Kota Mekah. Kurang lebihnya dari saya Sifat Zizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.